mengingatkanku pada sebuah cerita. Hah, selalu saja begitu. Dulu ada raja hilang mahkota. Dia mencari ke seluruh kota. Sayangnya dia tak mau mendengar. Semua orang bilang ada di kepalanya. Dia pikirlah siap memerintah. Dia masih harus belajar. Lebih mendengar daripada bicara. Agar kau jadi bijaksana. Jangan terburu-buru. Tenanglah. Dan nanti kau siap memerintah. Kan ku dengarkan semua nasihatmu. Ku telah melihat contoh dari ayahku. Dia ajarkan hal yang perlu ku tahu. Seperti kapan untuk memakai mahkota. Ku tahu ku siap memerintah. Dan ku harus banyak belajar. Ku harus coba cari cara untuk membuktikan kepadamu. Memerintah. Ayah, bagaimana aku bisa tunjukkan aku bisa jadi pemimpin sebaikmu? Di kota, tentu saja. Hari ini, aku akan bertemu dengan pemimpin kota dan pastikan mereka punya yang mereka butuhkan untuk memulihkan kerajaan kita kembali berjaya. Kau dapat mengatur itu, Armando? Oh, apakah kepala kastil seharusnya mengatur hal-hal seperti itu? Aku masih terbiasa dengan pekerjaan. Aku tahu semua orang yang ada di Avalon. Aku akan mengurus semuanya. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Bukan tanggung jawab layaknya pemimpin mengurus semua hal yang mengandalkanku. Ku sangat percaya kepada dirimu, tapi itu tak seperti yang terlihat. Harus terus belajar. Ku harus segera berangkat. Walau ku minta jangan pergi. Kau kan lihat aku yang benar. Kau kan lihat aku yang benar. Oh, nanti kau kan siap. Aku memang tak siap. Kau hampir siap. Juga ku siap, sangat siap. Jumpa saya. Aku segera kembali sebelum pesta. Hey!